Pemirsa, lewat akun media sosialnya, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengungkap apa yang menjadi cita-cita Anies di masa kecil. Anies mengaku cita-citanya berubah-ubah sejak kecil. Cita-cita saya gonta-ganti. Waktu kecil, saya kagum betul sama tukang becak. Saya pengen jadi tukang becak. Sampai ibu saya tanya, kamu benar pengen jadi tukang becak? Iya, karena rasanya itu hebat betul gitu, bisa bawa becak itu. Kemudian saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pilot. Lalu waktu angkatan udara, drum band, saya kepengen masuk angkatan udara. Jadi sepanjang masa kecil saya di Jogja itu, cita-citanya gonta-ganti. Dan baru mulai agak mateng tuh ketika mulai SMA, kuliah, nah itu mulai itu. Saya pikir saya berencana untuk bisa menjadi dosen. Saya kepengen bisa mengajar, saya kepengen berada di kampus yang tiga hal tuh. Secara intelektual tumbuh, secara ekonomi cukup, secara sosial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.